Jadi kemarin aku nonton video interview tentang woman empowerment, di mana kurang lebih menceritakan bagaimana Pani perempuan bebas menjadi dirinya sendiri, perempuan bebas menawan. Untuk Jadi kemarin aku nonton video interview tentang woman empowerment, di mana kurang lebih menceritakan bagaimana perempuan bebas menjadi dirinya sendiri, perempuan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, dan aku sangat setuju. Aku jadi flashback ya, ingat zaman dulu waktu aku milih untuk kuliah, dibilangin, ngapain sih kuliah? Terus pas udah nikah dan kerja, ngapain sih kerja? Kan udah ada suami. Terus pas olahraga, ngapain sih olahraga? Ntar badannya gede loh, kayak cowok angkat-angkat beban. Padahal aku sebagai perempuan ngelakuin itu semua semata-mata supaya aku bisa sehat. Sehat fisik, mental, dan juga sehat finansial. Dan aku, perempuan, itu bebas loh melakukan apapun yang aku mau demi masa depanku, masa depan kita, supaya terhindar dari beban resiko. Nah, ada short movie Hero dari Aksa Mandiri dan juga Aksa Indonesia yang menurut aku benar-benar menyuarakan suara hati perempuan yang ingin terhindar dari beban resiko. Videonya cuma 1 menit, klik linknya di sini.